Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pengangguran. Jumpa lagi bersama saya di channel Grand Grafting Grab. Oke, di malam hari ini saya mau update anggur jenis varian Ninel, Jupiter dan New Baikonur yang sedang berbuah di kebun anggur saya ini. Dan untuk usia anggur saya ini sudah menginjak 70 HSP ya sahabat. Ini cukup bagus nih untuk beri anggur Ninel ini. Dan untuk pemupukan, saya seperti biasa untuk pengisian berry saya menggunakan NPK seimbang, NPK 16-16, magnesium sulfat dan NPK grower. Dan untuk dosis saya menggunakan 5 liter air, itu untuk 5 liter air 1 sendok makan NPK grower, 1 sendok makan NPK 16-16, dan setengah sendok magnesium sulfat. Dan saya rutin kasih setiap seminggu sekali sahabat. Dan tak lupa juga saya menggunakan pupuk POC, yaitu DPOC dari buah-buahan yang saya fermentasi selama 2 minggu menggunakan E4 dan molase maupun air gula sahabat. Ini untuk beri-berinya udah sebesar telunjuk saya nih di 70 HSP ini untuk anggur Ninel. Untuk anggur Ninel ini pematangannya agak lama ya sahabat, beda dengan Jupiter. Kalau Jupiter di 70 HSP dia sudah ada yang merah-merah. Mari kita lihat untuk anggur Jupiternya. Ini di malam hari ya sahabat. Nah ini untuk Baikonur. Kalau Baikonur New ini udah ada yang perasan nih sahabat. Udah ada yang mulai merah-merah di 70 HSP. Ini dulu pemangkasan bareng Ninel sama Baikonur sama Jupiter. Ini dulu Baikonur udah mulai perasan ya. Tuh. Udah ada warna merah-merahnya untuk Baikonur. Kita lihat untuk anggur Jupiternya. Nah, untuk Jupiter di 70 HSP ini sudah ada yang terasen ya. Udah mulai berganti warna. Udah mulai ada yang merah-merah nyempil. Ini walau berinya kecil. Mohon maaf, walaupun berinya kecil, untuk anggur jenis Jupiter ini dia rasanya unik sahabat, banyak yang suka, manis dan ada wangi-wanginya.
kayak permen karet. Nah ini Jupiter berbuah cukup lebat juga. Ini semua Jupiter. Ini sampai ke bawah nggak kuat nih kawatnya nih. Kawatnya tuh ngandoy. Bahasa Indonesianya ngandoy apa ya? Pada turun. Harus diganjel pakai bambu ini. Dikasih bambu nanti sama saya. Nanti siang akan saya kasih bambu. Mantepnya Jupiter. Walau kecil dia warnanya apa? Rasanya kayak permen karet. Banyak yang suka anggur Jupiter ini. Nah, ini Jupiter. Nah, kita ketemu lagi nih Baikonur. Baikonur ini udah mau perasan. Nah, alhamdulillah semua saya yang saya pangkas menghasilkan cukup banyak dompolan. Wah, ini ninel lagi nih. Ini masih Jupiter. Jupiter. Nah, ini Jupiter semua. Kita belok ke sini. Nih, ini sampingnya ini ninel semua. Sampai ke sono. Ke ujung ninel semua nih. Mantap sekali. Nah, ini Baikonur. Baikonur new. Nah, ini baru beri-beri kecil nih. Panjang-panjang. Transfigurasi ya, panjang-panjang. Wah. Panjang-panjang ya. Mantap untuk transfigurasinya ya. Ke sana tuh masih banyak lagi. Dan ini yang saya udah saya plastikin Gospi. Gospi udah mulai terasen juga. Tuh. Gospi udah mulai terasen. Lumayan banyak nih Gospi. Tuh ke sana-sana Gospi semua. Oke, sahabat, demikian update anggur di kebun saya ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.